Selamat sore. Sore, Pak. Sore, Pak. Sore. Banyak juga ya pesertanya. Textbook sudah punya ya? Kemarin Bu Lani pakai e-book Pak, kebanyakan. Apa? Textbook yang dipakai apa? Velo? Textbook Velo bukan? Iya Pak, Velo. Ya. Sudah dibaca Velonya ya? Males baca? Belum, Pak. Jawaban klasik dari seorang mahasiswa itu belum dibaca tekstbooknya. Kalau saya mogok menjelaskan, terus kalian disuruh baca gitu, kira-kira gimana? Terpaksa kalau gitu, Pak, dibaca tadi, Pak. Kemarin materinya sampai mana? Bu Lani ngajar apa aja? Ini sebelum mulai yang serius-serius, kita sore-sore ngobrol-ngobrol dulu lah ya. Ini angkatan 2018 semua ya rasanya ya? Iya Pak. Yang milih pangan cukup banyak ya? Ada yang 17 juga Pak. 17-nya siapa ini? Harusnya ada. Oke, 2018 kok yang ngambil TA banyak sekali ya? Kok bisa ya? Apa ini karena sistem online ya? Nilainya bagus-bagus jadinya? Kurang tahu sih Pak. Kemarin saya cek di Mbak Vina ada sampai 17 kelompok, itu rekor tersendiri loh itu. Rajin apanya? Biasanya berapa ambil? Rajin apanya, Antoni? Di chat nih. Biasanya maksimal itu 9 atau 10 maksimal ya itu ya. Itu kalau 17 kelompok itu berarti nyari 34 pembimbing gitu. Nah kalau pembimbingnya mogok nggak mau bimbing itu nanti bisa bahaya. Saya udah kebayang ininya, semester depan itu tentukan pembimbingnya itu untuk 17 kelompok itu loh. Berarti nilainya ini bagus-bagus ini. Yang 2018 ini. Banyak yang 7 semester ini ya. Kalau yang 2017 itu katanya kesangkut 109 SKS tuh ya Pak, jadi nggak bisa ambil kayak gitu. Oke. Iya. Jadi maksudnya Amelia itu yang sekarang itu yang normal gitu maksudnya. Yang banyak ini yang normal. Nggak tahu, kemarin curhatnya kayak gitu mereka. Tapi belum pernah loh 17 kelompok ngajukan TA itu. Nggak tahu itu nanti bisa dapat pembimbing semua apa enggak itu. Please dipikir belakangan aja itu. Nanti kalau enggak nanti saya bisa cepat tua nanti ya. Oke. Kemarin Bu Yuana ya terakhir ya. Bu Yuana. Ya, ya Bu Yuana pasti diskusi tentang sterilisasi dan pasteurisasi ya, yang terkait dengan mikroorganisme ya. Iya benar Pak. Ya.
Kalau Bu Farid apa masuk ya? Atau sudah di masuk Pak sebelum UTS Pak? Sebelum UTS ya. Oke. Kalau Bu Farid itu biasanya kan ini ya, frying sama apa ya satu lagi itu ya, saya lupa. Ekstruksi kemarin Pak. Ekstruksi ya. Nah, yang mau saya tanya itu karena kaitannya nanti saya harus atur ininya, materinya. Sebelum UTS kan pasti Bulani lebih banyak ya. Bulani itu Bulani bahasnya, saya mau tanya dulu ya. Distilasi, ekstraksi sudah dibahas ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, sudah, Pak. Berarti yang belum itu pengecilan ukuran, kemudian sorting, apalagi ya, mixing itu sudah juga ya? Sudah, Pak. Sudah. Pressing sudah juga ya? Ekspresi. Sudah, Pak. Sama filtrasi juga, Pak. Filtrasi juga sudah. Berarti membran juga sudah ya? Berarti kalau gitu saya nggak ada materi lagi dong? Semua yang di slide saya sudah diambil sama Bulani. Jadi apa yang harus kita lakukan ini? Ini saya dari pagi meeting, jadi sore-sore gini mesti ini ya. Mesti apa? Enggak melepaskan stres sedikit ya. Oke. Enggak apa-apa, Pak. Kalau dilihat dari slide saya, materi kuliahnya itu saya kira untuk materi minggu ke 10 sampai 14 itu masih ada ini ya, evaporasi, kemudian pengeringan, kemudian minggu depan itu lanjut ke ini ya, pendinginan, pembekuan, kemudian freeze dry atau pengeringan beku ya. Kemudian nanti setelah libur dilanjut dengan penyimpanan, pengemasan ya. Dengan atmosfer terkontrol, termodifikasi, kemudian nanti sisa dua pertemuan itu lebih ke ini ya, pasca operasi ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Sehingga nanti harapan saya sebelum kita ketemu di kuliah, mungkin ada baiknya Anda paling tidak membaca textbook fellow ya, yang terkait dengan apa yang akan menjadi pokok bahasan kita ya. Jadi minggu ini saya rencana akan menyelesaikan mungkin ini ya, evaporasi sama pengeringan ya. Ini saya kira Anda sudah dapatkan materi ini secara lebih lengkap sebenarnya di mata kuliah unit operasi 2, UU2 ya. Kemudian di praktikum unit operasi 2 juga saya kira untuk pengeringan Anda sudah melakukan praktikum secara online untuk modul pengeringan ya. Jadi saya kira teorinya seharusnya Anda lebih paham dari saya ya. Nanti saya mungkin akan jelaskan atau mengulang kembali apa yang sudah Anda peroleh di unit operasi 2, kemudian nanti akan saya jelaskan sedikit atau kita diskusi tentang bagaimana efek dari evaporasi maupun pengeringan terhadap bahan maupun produk pangan gitu ya. Nah, sebelum masuk ke evaporasi dan pengeringan, mungkin di awal dulu ya, minggu pertama mungkin ya, Bu Lani mungkin sudah pernah membahas sedikit tentang kira-kira kalau kita melakukan
pengolahan bahan pangan untuk menjadi suatu produk pangan, itu kita perlu mengetahui beberapa aspek parameter ataupun properties dari produk pangan atau bahan pangan yang perlu kita ketahui, sehingga nanti ketika kita proses, ya, itu akan kita ketahui kira-kira dampak ataupun efek dari pemrosesan yang kita lakukan itu kira-kira apa yang bisa terjadi terhadap produk pangan yang kita hasilkan, ya. Jadi saya kira mata kuliah ini sangat sangat apa namanya sangat terkait dengan mata kuliah unit operasi, baik itu unit operasi 1, 2, dan 3, ya. Dan Anda sudah ada di semester 6 sekarang, jadi saya kira semua mata kuliah unit operasi mungkin sudah diambil, dan basic ataupun prinsip dasar dari masing-masing alat atau unit operasi, termasuk juga bagaimana mendesain ataupun merancang suatu unit operasi, itu sudah Anda pelajari dengan detail di mata kuliah unit operasi 1, 2, dan 3, ya. Nah, fokus dari mata kuliah ini itu adalah sebenarnya lebih kepada kalau kita punya suatu bahan pangan, kemudian kita proses dengan menggunakan unit operasi untuk menghasilkan produk pangan yang nanti akan kita jual secara luas, itu kira-kira dampak dari proses dalam unit operasi itu kira-kira seperti apa, gitu ya. Nah, sehingga kalau Anda perhatikan di textbook Velo, ya, kalau Anda bandingkan dengan textbook yang ada di mata kuliah unit operasi, itu sebenarnya yang ada di textbook Velo itu sangat-sangat dangkal, gitu ya. Sangat-sangat, apa, sangat kedalamannya sangat jauh daripada textbook yang ada di mata kuliah unit operasi. Jadi saya kira ini termasuk mata kuliah yang sifatnya itu adalah lebih kepada pengayaan, gitu ya, karena basic dan detailnya itu ada di mata kuliah unit operasi. Nah, sebelum kita masuk ke unit operasinya, mungkin kita perlu sedikit mereview kembali kira-kira kalau kita memproses suatu bahan pangan, maka di sini kita perlu mengetahui beberapa sifat ataupun beberapa properties dari bahan pangan yang mempengaruhi atau dipengaruhi selama bahan pangan itu melewati suatu proses dalam unit operasi. Nah, saya kira ini hanya sebagai pengingat saja, ya. Jadi seperti densitas, kemudian specific gravity, nah ini tentunya akan sangat berpengaruh, ya. Sebagai contoh, misalkan densitas itu akan mempengaruhi terutama pada proses pemisahan yang melibatkan proses yang fisik, ya, bukan kimia, ya. Jadi seperti contoh di sentrifugasi misalkan, itu kita di sana sangat tergantung pada perbedaan densitas dari masing-masing komponen. Nah, kemudian selain densitas, specific gravity, kemudian kalau di industri pangan itu juga kita sering menemukan bahan yang secara fisik dia berupa padatan atau solid, ya, atau serbuk atau powder, ya, di mana di sini untuk parameter densitas kita tentunya kalau di unit operasi 1 sudah diajarkan, saya kira, bahwa kalau padatan itu kita menggunakan biasanya densitas bulk, gitu ya. Jadi densitas yang meliputi padatan dan rongga udara yang terbentuk karena berkumpulnya padatan, ya. Ini saya kira sangat penting ketika kita melakukan proses, sebagai contoh pada proses mixing, ya. Mixing itu di mata kuliah ini saya kira yang belum Anda pelajari di unit operasi 1 itu adalah mixing padatan, ya. Jadi mixing padatan itu sedikit unik, gitu ya, dibandingkan dengan mixing cairan, ya. Kalau mixing padatan itu kan tingkat keberhasilan kita melakukan mixing itu kan biasanya kita tentukan secara statistik, ya. Jadi karena kita tahu kalau kita mencampurkan padatan itu biasanya
sangat sulit untuk membuat dia menjadi homogen ya. Jadi kita biasanya menggunakan parameter-parameter secara statistik untuk mengetahui kira-kira seberapa jauh tingkat keberhasilan kita dalam melakukan mixing padatan ya. Jadi kita analisa secara statistik. Kemudian ini saya kira spesifik gravity, densitas, saya kira Anda sudah pelajari dengan sangat detail di mata kuliah sebelumnya ya. Tetapi di mata kuliah ini saya kira nanti ini semua akan kita gunakan untuk mengetahui efek dari proses dalam unit operasi terhadap sifat-sifat bahan pangan ya, termasuk dalam hal ini adalah spesifik gravity maupun densitas dan sebagainya ya. Viskositas saya kira yang perlu diingat di sini bahwa dalam industri pangan ya, itu berbeda dengan industri kimia. Pada industri pangan itu kita sering sekali menemukan bahan-bahan yang sifatnya itu non-Newtonian gitu ya. Jadi di sini kita perlu untuk mengetahui kira-kira kalau bahan itu non-Newtonian ya, itu kira-kira maksudnya seperti apa gitu ya. Jadi kalau dia non-Newtonian artinya antara parameter shear stress dan shear rate itu tidak linier ya. Jadi artinya contoh simpelnya misalkan ya, kalau kita bertemu dengan cairan yang sifatnya itu non-Newtonian atau fluida yang sifatnya non-Newtonian, itu biasanya aplikasinya dalam proses pencampuran atau mixing ya. Jadi kalau dia non-Newtonian ya, itu cenderung lebih tinggi viskositasnya, sehingga kalau kita lakukan proses mixing atau pencampuran, kita mungkin menggunakan impeller yang konfigurasinya itu misalkan konfigurasi seperti tidak bisa konfigurasi seperti yang kita gunakan untuk cairan yang viskositasnya rendah gitu ya. Jadi kalau di unit operasi 1 pasti Anda sudah diajarkan kalau dia viskositasnya tinggi maka kita menggunakan impeller yang bisa menyentuh sampai ke dinding. Nama impellernya apa itu ya? Yang seperti apa? Di kapal laut itu ya. Anchor ya? Propeller ya, Pak? Bukan, anchor ya, anchor. Angkor ya. Jadi yang bentuknya itu seperti apa? Trisula itu ya. Itu kan fungsinya untuk supaya proses pencampuran yang kita lakukan terhadap fluida yang sifatnya non-Newtonian atau viskositasnya tinggi itu bisa lebih efektif gitu ya, daripada kalau kita menggunakan impeller yang lain misalkan pakai propeller atau pakai turbin dan sebagainya ya. Jadi intinya kalau di industri pangan itu biasanya kita berhubungan dengan bahan yang sifatnya non-Newtonian ya. Ini saya kira sudah dibahas oleh Bu Lani ya. Mudah-mudahan sudah dibahas juga ya. Jadi ada viskositas dinamik ya, ini perlu Anda review kembali ya. Jadi viskositas dinamik itu adalah perbandingan antara shear stress terhadap shear rate di mana ini memiliki hubungan dengan viskositas kinematik ya. Jadi viskositas kinematik itu adalah perbandingan antara viskositas dinamik terhadap densitas, ya. Jadi ini saya kira sudah disinggung juga pada saat membahas tentang mixing, ya. Jadi intinya mata kuliah ini tuh lebih ke mereview kembali apa yang sudah Anda dapatkan di mata kuliah unit operasi, ya. Tapi kita aplikasikan di khususnya pada industri pangan. Kemudian ada aktivitas permukaan, ya. Jadi misalkan tegangan permukaan atau kita berhadapan dengan emulsi di mana ada interface di sana, karena kita tahu emulsi itu kan campuran dua atau lebih cairan yang tidak saling larut gitu ya. Dan ini biasanya sangat banyak kita temukan di industri pangan ya.
Contohnya misalkan emosi itu adalah, contohnya misalkan krim, ya. Baik itu krim yang dipergunakan untuk bahan makanan, ya. Atau juga krim-krim yang di luar industri pangan itu biasanya krim untuk apa, untuk apa, kosmetik, ya. Itu juga termasuk emosi. Nah, pada proses yang melibatkan emosi ini, kita tentunya perlu untuk mengetahui beberapa parameter yang terkait dengan kimia fisik, ya, khususnya terkait dengan kimia permukaan, ya, surface chemistry, ya. Jadi ada tegangan permukaan, ya, atau tegangan interfase dan sebagainya. Kemudian ada juga parameter yang nanti akan sering sekali kita temukan di velo, ya, itu rheology dan tekstur, ya. Jadi di sini tentunya rheology dan tekstur pada produk pangan, ya, atau bahan pangan ini sangat penting, ya. Kenapa sangat penting? Karena rheology dan tekstur ini nanti akan menentukan pilihan dari si konsumen terhadap produk pangan yang kita jual kepada mereka, gitu, ya. Jadi ini rheology dan tekstur ini sangat menentukan persepsi konsumen terhadap kualitas dari suatu produk pangan, ya, dari suatu industri. Jadi untuk rheology dan tekstur, ya, sebagai contoh misalkan, ya, kalau kita melakukan suatu proses yang melibatkan panas, ya, untuk menghasilkan suatu produk pangan, ya, kalau panasnya itu terlalu tinggi, itu ada kemungkinan panas yang terlalu tinggi ini akan menyebabkan beberapa komponen yang sifatnya itu mudah menguap, ya, itu akan hilang bersama-sama dengan panas, gitu, ya, sehingga nanti akan mempengaruhi rheology maupun tekstur dari produk pangan yang kita hasilkan, ya. Ini tentunya nanti akan berpengaruh terhadap persepsi konsumen terhadap kualitas dari produk pangan yang kita hasilkan. Jadi ini nanti dua kata ini nanti akan sangat sering kita kita pakai ketika kita ingin menentukan kualitas dari suatu produk pangan setelah melewati suatu unit operasi. Jadi rheology itu apa, ya? Rheology itu adalah ilmu tentang deformasi objek di bawah pengaruh gaya yang diberikan terhadap objek tersebut, ya. Jadi biasanya ini kita uji dengan menggunakan parameter jadi kita coba salah satunya yang bisa kita lakukan itu dengan menggunakan mikroskop, ya, yang paling simpel. Jadi kita amati perbedaan rheology, ya, atau bisa juga kita ukur dengan parameter lain, misalkan viskositas, ya, itu kita bisa tentukan rheologinya seperti apa, gitu, ya. Nah, kalau tekstur biasanya ini sangat terkait dengan persepsi, ya. Jadi biasanya kita menggunakan kuesioner, ya, yang kita sebarkan ke responden, mana responden ini nanti kita sebut sebagai panel, ya. Kemudian dari hasil hasil uji coba produk terhadap panel itu akan dituangkan dalam suatu angket, begitu, ya. Kemudian hasil angket ini kita analisis, kemudian kita tentukan parameter-parameter secara statistik, sehingga nanti kita akan bisa mengambil suatu kesimpulan terhadap tekstur dari produk setelah dia melewati suatu unit operasi. Nah, kemudian tentunya kalau kita belajar tentang unit operasi, kita tentunya harus paham tentang mass transfer, ya, kemudian heat transfer, ya, kemudian juga mungkin ada sedikit terkait dengan momentum transfer, ya, atau perpindahan momentum, ya, tapi lebih banyak di sini yang kita bahas adalah perpindahan panas maupun perpindahan massa, ya. Jadi ini ada baiknya Anda review kembali kuliah-kuliah sebelumnya, ya.
khususnya yang terkait dengan perpindahan massa dan panas. Ya, karena di materi yang akan saya berikan itu judul besarnya adalah proses-proses yang di mana bahan pangan itu dilewatkan atau diproses dengan menggunakan panas, ya. Nah, kalau kita lihat di topik yang kita bahas, jadi ada evaporasi, pengeringan, ini semuanya melibatkan panas, ya. Jadi ini kita sebut sebagai pemrosesan dengan panas. Jadi ada pemanasan satu, panas dua, gitu ya. Yang satu itu yang mungkin terkait dengan apa yang dibahas oleh Bu Farid, ya. Kemudian ini sebagian juga sudah dibahas oleh Bu Lani. Nah, yang berikutnya nanti akan kita bahas juga adalah pemrosesan dengan penghilangan panas. Kalau ini menggunakan panas, jadi artinya panas itu ditransfer dari sumber panas ke bahan pangan atau produk pangan. Nah, yang bagian ini artinya panasnya itu kita transfer dari bahan pangan atau produk pangan ke lingkungan, ya. Jadi di sini kita harus paham bagaimana basic atau fundamental dari proses perpindahan massa maupun perpindahan panas. Nah, saya akan loncat ke slide nomor 99 di sini. Jadi saya kira ini mengulang apa yang sudah Anda dapatkan di materi unit operasi, ya. Jadi salah satu unit operasi atau alat yang kita gunakan untuk memproses bahan pangan dengan menggunakan panas itu adalah dengan menggunakan alat yang kita sebut sebagai evaporator, ya. Di mana dalam evaporator itu fungsi utamanya adalah untuk menghilangkan sebagian besar air atau sebagian kecil air yang ada dalam bahan, ya. Nah, perbedaannya dengan drying atau pengeringan, ya, sama-sama menghilangkan kandungan air adalah pada evaporasi ini biasanya kita menghilangkan air itu dari campuran air dengan komponen lain yang fasenya juga liquid, ya. Jadi intinya di sini fungsi dari evaporator atau proses evaporasi adalah menghilangkan kandungan air supaya produk yang keluar dari evaporator itu memiliki konsentrasi yang kita sebut sebagai konsentrasi solut biasanya, ya, kalau di mata kuliah unit operasi. Jadi artinya keluar dari evaporator konsentrasi solut dalam campuran itu menjadi meningkat, ya. Jadi di sini definisinya, ya, Anda bisa baca sendiri, ya. Sorry, ada gugu. Dia pengen ngajar juga kayaknya. Sorry, ya. Jadi evaporasi atau pengkonsentrasian dengan penguapan, ya, itu adalah suatu proses untuk memisahkan air dari bahan pangan cair dengan cara menguapkan dan memisahkan uap air. Jadi intinya di sini ada proses pemberian panas dari luar kepada produk pangan yang tujuannya adalah untuk menghilangkan sebagian air yang ada dalam bahan pangan atau produk pangan. Nah, ini nanti tentunya kalau di industri kimia, ya, sebagian besar bahan yang masuk ke dalam evaporator itu biasanya liquid semua, gitu ya, artinya airnya itu bercampur dengan liquid, gitu ya. Nah, tapi kalau di industri pangan ada kemungkinan air itu tidak hanya bercampur dengan cairan, artinya yang punya viskositas yang tidak terlalu tinggi. Ada kemungkinan di industri pangan itu yang masuk ke dalam evaporator adalah campuran air dengan komponen-komponen lain yang punya viskositas yang cukup tinggi, gitu ya. Jadi di sini artinya yang masuk ke dalam evaporator, ya, kemudian kita ambil airnya, nanti keluar dari evaporator, itu harapannya adalah kandungan solutnya itu menjadi semakin tinggi. Nah, tentunya ini kalau di industri pangan, ya, atau di pembahasan tentang industri pangan, tentunya ini punya
dua tujuan gitu ya. Kalau di industri kimia secara umum, evaporasi itu kan tujuannya lebih banyak ke ini ya, lebih banyak ke apa, apa istilahnya itu, kalau kandungan airnya berkurang, artinya beban dari alat berikutnya itu menjadi lebih ringan gitu ya. Jadi misalkan kalau di pabrik gula misalkan ya, itu setelah dievaporasi biasanya masuk ke kristalisasi gitu ya. Nah, biasanya supaya beban kristalisernya itu tidak terlalu tinggi, maka kita tempatkan evaporator sebelumnya supaya air yang ada di air gula itu menjadi berkurang, sehingga nanti ketika masuk ke evaporator, beban ekonomi ataupun beban energi yang dikonsumsi oleh evaporator ini menjadi semakin kecil gitu ya. Itu kalau di industri kimia secara umum. Jadi tujuannya untuk meringankan beban dari alat berikutnya. Nah, kalau di industri pangan itu tujuannya selain meringankan beban, itu juga kalau Anda ingat bahwa salah satu properties dari bahan pangan yang sangat penting itu adalah kandungan air ya. Kandungan air yang biasanya dinyatakan dalam aktivitas air ya. Jadi artinya kalau di industri pangan kita gunakan evaporator, itu tujuan yang kedua itu adalah untuk menghilangkan kandungan air, sehingga nanti aktivitas airnya menurun ya, sehingga nanti kesempatan bagi mikroorganisme untuk tumbuh itu menjadi berkurang, sehingga nanti harapannya bahan pangan itu menjadi lebih awet ya. Jadi intinya adalah bahwa evaporasi yang dilakukan di industri pangan, selain untuk meringankan beban alat berikutnya, itu juga digunakan untuk melakukan pengawetan bahan atau pengawetan produk pangan. Jadi ini dua ini yang kita simpulkan sebagai tujuan utama kita melakukan proses evaporasi. Nah, di sini secara umum ya, jadi secara umum kalau dibandingkan dengan alat atau proses pemekatan yang lain, maka proses evaporasi itu relatif lebih mahal ya. Relatif lebih mahal. Contoh misalkan kalau kita bandingkan dengan yang lain itu, misalkan paling simpel itu kita pakai membran gitu ya. Kalau kita pakai membran itu kita tidak membutuhkan steam. Tapi kalau kita pakai evaporator, kita butuh steam yang cukup banyak ya, tergantung dari berapa jumlah air yang akan kita hilangkan. Jadi artinya di sini kalau dibandingkan apple to apple dengan membran, artinya secara konsumsi energi evaporator ini menjadi lebih boros atau lebih mahal. Ya. Tetapi kelebihannya apa? Kelebihannya karena dia prosesnya itu melibatkan panas, artinya prosesnya menjadi lebih bisa untuk menghasilkan produk dengan konsentrasi solut yang lebih pekat dibandingkan dengan kalau kita menggunakan membran. Ya, contohnya misalkan Anda lihat di tabel 13.1 di textbook Velo itu ada beberapa contoh konsumsi energi maupun produk atau konsentrasi produk yang dihasilkan oleh evaporator kalau dibandingkan dengan proses yang lain. Itu kalau kita lihat dari sisi ekonomi ya. Nah, sekarang kita lihat teori singkat dari proses evaporasi ya. Jadi intinya di sini karena dia melibatkan perbedaan atau peningkatan suhu ya. Jadi ketika bahan itu masuk ke dalam evaporator, dia berkontak dengan steam ya. Biasanya secara tidak langsung, sehingga nanti suhu bahannya akan naik ya, sehingga di sana ada panas sensibel yang terlibat. Kemudian setelah itu, setelah mencapai titik didih dari komponen yang akan diuapkan, yaitu air, maka airnya akan berubah fase dari cairan menjadi uap, di mana ini akan melibatkan panas laten ya, sehingga nanti uap air yang sudah terpisah dari bahan ini akan dialirkan ke
aliran yang berbeda dengan produk yang masih dalam fase cair, ya. Jadi di sini intinya mereview kembali ya, bahwa dalam proses evaporasi ada panas sensibel yang ditransfer dari steam ke bahan pangan, fungsinya untuk meningkatkan suhu sampai mencapai titik didihnya, kemudian steam ini nanti menyuplai panas, panas laten, ya, yang membentuk gelembung-gelembung uap yang akan meninggalkan permukaan cairan yang mendidih, ya. Nah, tentunya di sini karena melibatkan perpindahan panas dan perpindahan massa, ya, maka di sini tentunya laju dari penguapan atau evaporasi ini sangat ditentukan oleh kedua laju, yaitu laju perpindahan panas maupun laju perpindahan massa. Perpindahan panasnya dari steam yang berada di luar menuju ke dalam bahan, sementara perpindahan massanya itu dari bahan pangan menuju ke jadi airnya itu menguap dari bahan pangan menuju ke perubahan fase menjadi uap atau gas, dan kemudian dialirkan ke atas, bagian atas atau bagian yang berbeda dengan fase yang masih berada dalam fase cair. Nah, karena kita orang teknik kimia, maka kita suka ketemu dengan rumus, ya. Nah, ini prinsipnya sebenarnya di sini nggak ada rumus yang apa, artinya rumus yang perlu kita pelajari dengan jelimet gitu ya. Pokoknya intinya di sini konsep dasarnya yang kita pegang ya. Jadi intinya kalau kita ingin melakukan sedikit perhitungan dalam suatu proses evaporasi, maka kita perlu mengetahui kira-kira persamaan raca massanya kira-kira seperti apa gitu ya. Jadi neraca massa pada proses evaporasi, massa umpan yang masuk sama dengan massa produk dan uap yang dipindahkan. Ini saya kira kalau ada yang nggak paham, ini sebaiknya mengulang ke semester 1 gitu ya. Jadi massa umpan yang masuk ke dalam evaporator sama dengan massa produk ya, yang keluar sebagai produk akhir dari evaporator, dan massa plus massa uap yang dipindahkan dari evaporator. Ya. Nah, karena dalam evaporator itu ada kalau kita kategorikan ya, ada dua komponen. Yang pertama adalah air, yang kedua adalah solut ya. Jadi di sini kalau kita buat neraca massa untuk komponen air, airnya itu sebagian pada produk pada keluaran dari evaporator itu akan berubah fase menjadi uap. Jadi di sini massa uapnya ya, kemudian plus massa air yang ikut yang tidak teruapkan yang tersisa ya, itu akan sama dengan massa air yang masuk sebagai umpan ke dalam evaporator ya. Ini kalau anak teknik kimia nggak tahu persamaan ini, saya kira neraca massanya mungkin waktu itu mungkin kebetulan lulus gitu ya. Harusnya ini sudah hafal gitu ya. Nah, sementara kalau yang solut ya, solut itu kan berarti asumsinya kalau prosesnya itu kita asumsikan ideal gitu ya. Jadi tidak ada solut yang teruapkan bersama-sama dengan air. Jadi hanya air yang menguap gitu ya. Sehingga di sini massanya itu berarti massa yang ada di aliran umpan sama dengan massa yang di aliran produk ya. Saya kira simple. Nah, sementara untuk neraca panas ya, ini juga saya kira prinsipnya adalah di sini untuk neraca panasnya jumlah panas yang diberikan oleh steam ya yang terkondensasi jadi sama dengan jumlah panas yang digunakan untuk meningkatkan suhu umpan dan menguapkan uapnya ya. Jadi jadi di sini kita kalau misalnya menggunakan steam yang saturated gitu ya, artinya selama proses kontak dengan bahan ya, maka dia akan mengalami perubahan fase ya. Jadi di sini artinya ada steam yang terkondensasi, jadi artinya jumlah panas yang diberikan oleh steam yang terkondensasi ini ya,
ya, itu akan sama dengan jumlah panas yang digunakan untuk meningkatkan suhu umpan yang ini. Jadi ingat, kalau dia panas sensibel itu MCP delta T. Kalau dia panas laten, berarti M kali lambda, gitu ya. Jadi ini menyatakan panas laten, ya, yang digunakan untuk menguapkan air untuk berubah fase menjadi uap. Nah, kalau kita kaji lebih jauh ya pada proses evaporasi bahan, ya, itu tentunya ada kondisi di mana kita sebut sebagai kondisi awal gitu ya. Nah, pada kondisi awal itu di sini dikatakan bahwa laju perpindahan panas itu memegang peranan yang lebih penting ya daripada laju perpindahan massa ya. Karena apa? Karena pada saat awal itu kan pasti selain panas laten itu juga melibatkan panas sensibel ya. Tapi kalau sudah berlangsung beberapa lama, kemudian pada bahannya itu sudah mulai naik konsentrasi solutnya, maka pada kondisi itu laju perpindahan massanya itu akan menjadi penentu, gitu ya. Jadi ada dua tahapan ya. Jadi pada umumnya itu laju perpindahan panas itu yang mengontrol ya, tetapi ketika cairannya itu sudah semakin terkonsentrasi, maka laju perpindahan massanya menjadi penting juga gitu ya. Ini saya kira yang sudah lulus UO2 atau UO3 pasti sudah paham ya bahwa laju perpindahan panas ya itu ditentukan itu oleh perbedaan suhu ya. Kalau di dalam suatu evaporator itu ditentukan oleh perbedaan suhu antara steam dengan cairan ya. Kemudian ditentukan juga oleh adanya kerak atau deposit di atas permukaan perpindahan panas ya. Jadi kalau ada kerak ya tentunya tahanan perpindahan panasnya akan semakin besar. Kemudian lapisan film ya, karena ini melibatkan dua fase, ada fase uap, ada fase gas, ada fase uap, fase cair, maka di sini kita secara teori itu bisa membayangkan terbentuknya dua lapisan film ya. Lapisan film yang pertama di fase uap, lapisan film yang kedua di fase cair ya. Nah, ini faktor yang untuk mempengaruhi laju perpindahan panasnya biasanya itu adalah lapisan film yang terbentuk pada sisi cairannya ya. Nah, kalau kita lihat secara ekonomis ya, maka tingkat keekonomisan dari suatu proses penguapan dengan evaporasi itu ditentukan oleh konsumsi energi, karena kita menggunakan steam yang harganya secara teoritis cukup mahal gitu ya. Apalagi kalau kita nggak bisa merecycle, jadi sekali pakai kita buang gitu ya. Itu konsumsi energinya cukup tinggi. Kemudian dalam beberapa kasus ya, itu ada fenomena yang kita sebut sebagai pembentukan busa atau foaming ya. Sehingga nanti ini akan mengakibatkan terjadinya entrainment ya. Jadi ada beberapa kasus di mana bahan, mungkin karena sifat bahannya ya, itu terjadi pembentukan lapisan busa, kemudian karena dia membentuk uap, busa, sehingga nanti dia akan naik, kemudian akan terjadi proses entrainment atau proses seperti banjir atau flooding gitu ya. Jadi itu tentunya akan mengakibatkan efisiensi energi yang terjadi dalam satu evaporator itu akan mengalami penurunan ya. Jadi artinya tidak semua panas yang disuplai oleh steam itu akan diterima oleh bahan ya, tapi dia harus melewati busanya dulu sehingga nanti efisiensi energinya itu menjadi berkurang. Nah, ini saya kira Anda lebih pintar dari saya rasanya ya. Kalau dalam proses evaporasi atau kita menggunakan evaporator, itu ada beberapa opsi yang bisa kita gunakan untuk menghemat konsumsi steam ya, atau konsumsi energi ya. Intinya adalah
kita berusaha untuk merecycle atau menggunakan kembali panas yang berasal dari uap, ya. Jadi kita bisa menggunakan proses rekompresi uap, jadi uap yang sudah atau steam yang sudah uap yang sudah apa namanya sudah kan uap itu kan berasal dari air yang kita uapkan, ya. Nah, uapnya kita pakai kembali gitu, ya. Atau bisa juga kita menggunakan proses preheating. Jadi preheating ini artinya bahan itu sebelum dimasukkan ke evaporator ini kita naikkan suhunya, ya, kita panaskan. Tujuannya supaya steam yang dibutuhkan ini menjadi semakin kecil, ya. Karena kalau bahan yang masuk itu suhunya bukan suhu lingkungan tapi lebih tinggi dari suhu lingkungan, sehingga nanti beban pemanasan dalam evaporator itu menjadi semakin berkurang. Atau bisa juga menggunakan multiple efek evaporator, ya. Ini saya kira ada yang sistemnya itu feed forward, ya, dan berbagai macam, ya. Intinya adalah fungsinya untuk menghemat energi, ya. Nah, untuk peralatan dalam proses evaporasi, tentunya kita membutuhkan HE atau alat penukar panas, kemudian alat untuk memisahkan uap yang dihasilkan oleh proses evaporasi dalam evaporator, kemudian biasanya kita juga membutuhkan pompa vakum dan juga membutuhkan steam ejector untuk remove atau menghilangkan uap yang merupakan produk dari proses penguapan dalam suatu evaporator. Ini hanya mengulang yang di UO2 atau UO3, ya. Jadi beberapa dasar kalau kita ingin melakukan proses evaporasi dengan menggunakan evaporator, ya. Jadi kita bisa melihat dari seberapa besar kapasitas produksi atau kapasitas operasi yang akan kita lakukan, ya. Jadi kita perlu tahu kira-kira berapa kilogram air yang perlu dihilangkan per jam, ya. Kemudian berapakah derajat konsentrasi solut yang kita inginkan sebagai produk dari evaporator. Kemudian kalau dia produk pangan, tentunya kita juga perlu mengetahui sensitivitas panas dari produk yang akan kita hasilkan, karena kalau terlalu besar panas yang diterima, itu ada kemungkinan tekstur dari bahan pangan itu akan mengalami perubahan, ya. Nah, kemudian terkait dengan tekstur, kemudian flavor, ya, atau komponen-komponen yang volatil, ya, itu biasanya ada dalam bahan pangan, ya, atau produk pangan, sehingga di sini kita perlu memikirkan bagaimana caranya kalau misalkan kita punya suatu evaporator, kemudian ada komponen yang ikut teruapkan bersama-sama dengan air, ini kita perlu pikirkan bagaimana cara untuk memisahkan komponen yang volatil ini dari uap air, kemudian kita recover kembali sehingga nanti tidak hilang, ya. Kemudian untuk dibersihkan ini pasti, ya. Kemudian operasi dan daya tahan atau reliabilitasnya, kemudian kaitannya dengan kapasitas, ya, ini tentunya kaitannya dengan desain dari evaporator. Nanti kita bisa prediksi ukuran evaporatornya itu sebesar apa, ya. Kemudian kaitannya dengan ekonomi juga kita perlu hitung juga biaya investasi dan biaya operasinya, ya. Jadi fixed capital dan working capital dalam melakukan pemisahan dengan menggunakan evaporator ini juga perlu kita perhitungkan, ya. Nah, untuk tipe evaporator, saya kira di sini ada yang sistemnya itu menggunakan sirkulasi yang sifatnya natural, ya. Jadi artinya bahan itu kita masukkan ke dalam evaporator dengan menggunakan sirkulasi natural atau menggunakan sirkulasi yang menggunakan bantuan peralatan tambahan, ya, atau bisa juga kita menggunakan yang dilengkapi dengan
agitator atau pengaduk ya, yang biasanya ini secara fisik ini bentuknya atau mekanisme pemisahan dalam evaporatornya itu kita menggunakan konsep thin film evaporator. Mungkin sekarang di UO2 itu, di praktikum UO2 mungkin tidak ada modul evaporasi ya. Tapi kalau Anda jalan-jalan ke lab OTK atau lab unit operasi, itu kalau Anda perhatikan di dekat pintu masuk ya, di belakangnya apa namanya itu di belakangnya modul filtrasi ya, sebelahnya lemari asam ya, itu di sana ada alat yang ukurannya itu panjang atau panjangnya itu sangat panjang ke atas gitu ya, tinggi ya. Nah, itu adalah contoh alat yang skalanya itu skala pilot plant ya, lebih besar dari skala laboratorium, yang prinsipnya itu menggunakan prinsip thin film evaporator. Itu kalau dulu biasanya kita pergunakan untuk memisahkan atau memekatkan larutan gula ya. Jadi kita hilangkan air dari larutan gula sehingga gulanya menjadi semakin pekat gitu ya. Jadi kurang lebih meniru apa yang dilakukan di pabrik gula ya. Nah, yang terakhir ini adalah efek dari evaporasi terhadap bahan pangan ya, karena kita bicara bahan atau produk pangan di sini, maka kita perlu tahu kira-kira proses evaporasi itu kira-kira efeknya terhadap bahan pangan atau produk pangan itu apa saja ya. Nah, seperti yang saya singgung tadi bahwa dalam proses evaporasi, karena kita melibatkan panas atau steam, tentunya sangat besar kemungkinan komponen yang sifatnya itu lebih volatil dari air itu akan ikut bersama-sama teruapkan dengan air ya. Sehingga ini tadi salah satu pertimbangannya adalah kalau ada komponen yang sifatnya itu lebih volatil dari air, maka kita perlu pikirkan bagaimana caranya merecover komponen-komponen ini supaya tidak hilang ya. Ini biasanya adalah komponen-komponen yang sifatnya atau secara kimia itu adalah senyawa-senyawa yang bisa menimbulkan flavor atau aroma, dan biasanya adalah senyawa-senyawa aromatik ya. Ini perlu kita pikirkan untuk di recover daripada dibuang gitu ya. Kemudian kalau kita gunakan evaporasi, kemudian panas yang kita pergunakan itu cukup tinggi ya, maka ada kemungkinan produk dari evaporator atau proses evaporasi ini akan memiliki penampakan yang sedikit agak gelap gitu ya. Jadi kadang-kadang bahannya atau produknya menjadi kosong gitu ya. Nah, ini terjadi karena apa? Karena secara otomatis kalau bahan itu kita masukkan ke dalam evaporator, maka kandungan airnya akan menjadi berkurang ya, sehingga nanti konsentrasi solutnya menjadi semakin besar ya, konsentrasi padatannya menjadi semakin besar, sehingga nanti secara tekstur itu akan mengalami perubahan ya. Jadi secara penampakan itu akan menjadi sedikit agak gelap. Yaitu kira-kira efek atau beberapa hal yang perlu kita perhatikan kalau kita menggunakan evaporasi ketika kita memekatkan ataupun mengawetkan bahan pangan dalam satu evaporator. Ada pertanyaan mungkin? Harusnya Anda sudah dapat tentang evaporasi ya. Jadi konsepnya sudah Anda dapatkan di mata kuliah PMP ya. Kemudian informasi detail tentang evaporasi itu sudah Anda dapatkan di mata kuliah unit operasi 2 atau 3 gitu ya. Jadi saya kira nggak ada masalah tentang evaporasi. Nah, sekarang kita coba lihat yang pengeringan atau dehidrasi ya.
atau biasa disebut dengan drying. Nah, pengeringan atau dehidrasi ini adalah aplikasi panas ya pada kondisi terkontrol untuk menghilangkan sebagian besar air dengan proses evaporasi atau penguapan. Dan ini biasanya produk yang kita keringkan itu adalah merupakan produk yang secara fisik itu fasenya padat, di mana dalam padatan ini masih tersimpan atau masih ada sedikit air, gitu ya, yang perlu kita hilangkan atau perlu kita uapkan, ya. Nah, ada beberapa fungsi kenapa kita perlu melakukan drying atau pengeringan. Yang pertama adalah tentunya ini semua seperti evaporasi, kemudian drying, ya, itu tujuan utamanya adalah untuk mengawetkan bahan pangan, ya. Jadi karena airnya ini sudah kita hilangkan, sehingga aktivitas airnya ini menjadi menurun, secara otomatis nanti aktivitas mikroorganismenya atau pertumbuhan mikroorganismenya menjadi terhambat, sehingga masa simpan bahan menjadi lebih panjang, ya, secara otomatis nanti bahannya atau produknya menjadi lebih awet, ya. Itu yang pertama. Kemudian kalau kita keringkan, ya, kalau kita keringkan bahan itu atau produk itu, maka secara otomatis dari sisi massa, ya, atau berat, dia menjadi lebih ringan, ya. Atau ada kemungkinan juga malah dimensinya menjadi berkurang, gitu ya. Jadi dimensinya berubah, ya. Sehingga ini secara ekonomis ini akan menurunkan biaya transportasi dan penyimpanan karena terjadi penurunan berat bahan pangan. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah memberikan konsumen pilihan bahan pangan yang mudah dibawa, ya. Sementara bagi produsen itu keuntungannya adalah memberikan kemudahan dalam memproses bahan tersebut, ya. Jadi bagi si konsumen itu akan memudahkan untuk di transport, ya, atau dibawa kemana-mana karena lebih ringan, ya. Sementara bagi produsen, ya, kalau sudah kita keringkan, maka si produsen ini menjadi lebih mudah dalam memproses bahan tersebut. Itu beberapa fungsi dari proses drying. Nah, sama seperti evaporasi, ya, proses pengeringan atau drying ini adalah merupakan unit operasi yang melibatkan perpindahan panas dan perpindahan massa secara simultan, ya. Jadi ketika kita melakukan pengeringan, maka kita tahu bahwa selama kita keringkan, ini akan terjadi proses perpindahan panas dan perpindahan massa, ya. Jadi waktu Anda praktikum UU2 kan pasti ditanya toh, mekanisme perpindahan panasnya bagaimana, mekanisme perpindahan massanya bagaimana, kan gitu ya. Saya biasanya kalau jadi dosen praktikum itu biasanya pasti saya tanya, ya. Jadi ada perpindahan panas, perpindahan massa secara simultan. Jadi artinya terjadi secara bersama-sama, ya. Nah, dalam suatu alat pengeringan, ya, atau dryer, ini perpindahan massa maupun perpindahan panas yang terjadi secara simultan tadi, atau kita nyatakan sebagai laju pengeringan, itu besar kecilnya laju pengeringan itu dipengaruhi oleh
banyak faktor ya. Jadi yang pertama kondisi proses ya. Kemudian yang kedua sifat bahan pangan. Apakah dia berpori, tidak berpori misalkan ya. Kemudian yang ketiga adalah desain dari pengeringnya ya. Apakah dia tunnel dryer atau spray dryer ya, atau vacuum drum dryer ya. Itu semuanya nanti akan menentukan laju pengeringan ya. Nah, secara umum kalau di industri ya, itu alat pengeringan itu bisa dibedakan menjadi dua ya. Yang pertama adalah alat pengeringan yang menggunakan media pemanasnya adalah udara panas. Kemudian yang kedua, alat pengering yang menggunakan media pemanas atau media pengeringnya adalah permukaan panas ya. Nah, biasanya yang Anda pelajari di mata kuliah unit operasi atau di praktikum unit operasi itu biasanya adalah yang pertama ini ya. Jadi pengeringan dengan menggunakan udara panas. Jadi pasti Anda sudah hafal ada wet bulb ya, ada dry bulb gitu ya. Itu kan fungsinya untuk mengetahui kondisi operasi dari si udara panasnya ini ya. Udara yang kita gunakan untuk pengeringan. Nah, yang kedua yang mungkin tidak dibahas detail di praktikum itu adalah ini dengan menggunakan permukaan panas ya. Jadi permukaan panas ini maksudnya adalah ini bahan itu kita kontakkan dengan permukaan atau suatu media ya yang sebelumnya sudah kita panaskan ya, sehingga nanti panasnya itu nanti akan bisa mengalir ke dalam bahan sekaligus juga menguapkan air yang ada dalam bahan. Nah, kita ulang sedikit yang sudah Anda pelajari di mata kuliah unit operasi ataupun di praktikum ya. Kalau kita menggunakan udara panas sebagai media pengering atau kita gunakan media udara panas untuk melakukan proses pengeringan ya. Maka di sini pasti Anda sudah tahu ya. Kira-kira kalau kita menggunakan udara panas sebagai media pengering, kira-kira faktor apa saja yang mengaruhi laju perpindahan panasnya atau laju pengeringannya gitu ya. Nah, yang pasti faktor yang pertama adalah tergantung dari jumlah uap air yang mula-mula terkandung dalam udara. Itu yang biasa kita nyatakan dalam humidity ya. Entah itu relative humidity atau absolute humidity gitu ya. Kemudian yang kedua, suhu udara ya. Suhu udara ini ada dua, ada suhu dry bulb, ada suhu wet bulb gitu ya. Ini saya kira Anda pasti sudah paham betul gitu ya. Kemudian yang ketiga, selain jumlah uap air dan suhu udara, maka jumlah atau laju udara yang berkontak dengan bahan pangan ini juga sangat menentukan laju pengeringan dari suatu bahan. Nah, kalau tes awal biasanya saya tanya, ya, kalau laju udaranya misalkan meningkat, itu dampaknya apa, gitu ya, dibandingkan dengan kalau kita menggunakan laju yang lebih rendah, gitu ya. Pasti jawabannya, kalau lajunya semakin meningkat, biasanya laju pengeringannya akan semakin meningkat, ya. Terus nanti ditambah pertanyaan berikutnya, kenapa kok bisa begitu, kan gitu ya. Kan biasanya kalau di praktikum itu kan ini ya, satu pertanyaan sudah terjawab, nanti dilanjutkan dengan pertanyaan yang lebih sulit, misalnya gitu ya. Sampai nanti kelompoknya itu tidak ada yang bisa menjawab, ya kurang lebih seperti itu. Ini berarti yang 2018 ini angkatan yang tidak mendapatkan praktikum sama sekali ya. Betul Pak. Kalau ini mungkin semester depan itu
kemungkinan mulai hybrid ya. Jadi ada beberapa mata kuliah atau ada beberapa praktikum yang rencananya akan dibuat ada yang offline, ada yang online gitu ya. Jadi kalau misalkan Feren coba operasikan operasikan filtrasi, modul filtrasi berarti nggak bisa ya? Nonton videonya dulu mungkin saya Pak, nanti biar kira-kira di sana nanti Pak. Yang berat di PU1 kan biasanya filtrasi, kalau di PU2 itu biasanya kadang-kadang yang cukup berat itu yang absorpsi disterilasi kimia, itu agak sulit nyari ininya, nyari apa kondisi optimumnya. Sekarang saya aja yang tanya ya, ini yang tiga ini ya, kenapa kalau laju udaranya semakin meningkat, itu laju pengeringannya dikatakan semakin meningkat? Alasannya apa kira-kira? Lapisan film di atas semakin tipis, Pak. Lapisan film itu apa? Lapisan uap air yang ada di atas bahan itu. Kenapa kok ada lapisan film? Karena terjadi ketimbangan antara uap air yang ada di udara sama kandungan air yang ada di bahan. Kan lebih pekat yang di bahan, jadi pasti ada difusi air dari bahan ke udara, Pak. Membentuk film tipis gitu. Kalau jawabannya begitu, biasanya saya suruh ngulang tes awal biasanya. Waduh, jadi kayak PUU, Pak. Kalau teori film itu kan film itu terbentuk karena apa? Karena bertemunya dua fase yang berbeda dong. Bukan karena adanya kesetimbangan. Pokoknya setiap ada dua fase yang berbeda ketemu, itu pasti akan terbentuk interface dulu. Nah, di masing-masing interface atau di sisi masing-masing interface, di sisi interface itu masing-masing akan terbentuk lapisan film. Contoh misalkan kalau kita di drying misalkan ya, itu yang ketemu dua fase yang berbeda itu kira-kira yang bagian yang mana? Kira-kira yang mana? Terbentuk interface itu kira-kira di mana? Kan kita punya bahan fasenya padat. Nah, di dalam padatan itu terkandung air ya dengan jumlah tertentu. Kemudian kita kontakkan dengan udara panas ya, atau kita kontakkan dengan udara kering ya. Jadi artinya yang membentuk lapisan film itu nanti di mana itu kira-kira? Di atas permukaan padatannya, Pak. Oh gitu ya. Di atas permukaan padatannya. Yang namanya lapisan film itu kan berarti ada dua lapisan film biasanya. Kalau misalnya sesuai sama yang PUO kemarin sih, padatannya itu dianggap bagian atasnya itu air gitu, Pak. Jadi di atas airnya itu yang terbentuk suatu layer filmnya gitu, Pak. Oh, di atasnya air. Berarti ini asumsinya kita ngomongin air yang di permukaan, padatan, sama udara, ya? Iya, benar, Pak. Nah, berarti interface-nya itu antara udara sama airnya gitu ya? Iya, Pak. Nah, itu yang namanya interface. Kalau lapisan film, berarti ada lapisan film di sisi cairannya, ada lapisan film di sisi udaranya kan harusnya kan?
Iya, Pak. Kan gitu ya. Jadi ada air, ada udara, kan berarti kan ini interface. Berarti lapisan film di sisi udaranya ada, lapisan film di sisi airnya ada. Kan gitu ya. Itu namanya teori dua film. Nah, sekarang kalau kita naikkan laju udara kering yang kita gunakan untuk mengeringkan bahan, itu artinya kan kesimpulan akhirnya pasti kalian mengatakan laju pengeringannya akan semakin meningkat, kan gitu ya. Tapi alasan utamanya kira-kira kenapa? Karena udara yang semakin meningkat lajunya itu akan mampu menipiskan lapisan film, kan? Kenapa? Jadi kalau air ketemu sama udara, berarti kan yang dia gerus itu kan berarti kan lapisan film, terutama yang di sisi udaranya, kan? Kan gitu ya. Nah, padahal lapisan film itu kan sebenarnya kalau di konsep perpindahan panas maupun perpindahan massa itu sebenarnya apa? Dia driving force apa tahanan? Yang disebut sebagai driving force apa tahanan lapisan film itu? Kayaknya tahanan, Pak. Enggak yakin. Kayaknya soalnya kayaknya. Soalnya driving force-nya harusnya sisi konsentrasi, Pak. Ah, berarti kan tinggal ya betul ya. Jadi driving force-nya itu kan beda konsentrasi ya. Atau beda suhu kan kalau perpindahan panas kan. Berarti kan lapisan film itu kan merupakan tahanan perpindahan sebenarnya kan. Jadi semakin tebal lapisan filmnya berarti tahanan perpindahannya semakin tinggi kan gitu ya. Kalau dia semakin tipis berarti kan tahanan perpindahannya semakin kecil. Jadi lebih gampang si udaranya itu masuk untuk ketemu dengan airnya kan gitu kan. Kalau dia semakin tipis kan. Nah kalau laju udaranya kita naikkan artinya kan dia mempertipis lapisan film atau secara konsep perpindahan berarti dia memperkecil tahanan perpindahan kan gitu kan konsepnya kan begitu ya konsepnya padahal secara kasat mata kan kita nggak bisa lihat itu ininya prosesnya itu kan secara teori kan seperti itu ya tapi kan terbukti kan kalau kita naikkan laju udaranya itu menguap ya airnya kan semakin banyak kan kalau kita lakukan percobaan ya sayangnya kan Anda nggak lakukan percobaan sendiri kan kalau dari data yang diberikan itu kan biasanya kan begitu nah itu konsep yang seperti itu kan di teknik kimia kan itu sangat penting ya supaya kita tahu nanti kalau kamu kerja di industri misalkan ini Pak ini bahan kita misalkan ya di dryer ini misalkan itu kok ininya banyak ini ya Pak ya nggak speknya nggak sesuai kandungan airnya masih banyak gitu misalkan kamu ditanya gitu misalkan terus apa yang kamu lakukan ya salah satunya itu laju atau jumlah udaranya kita perbesar kan gitu kan karena yaitu dia akan mampu memperkecil tahanan atau mempertipis lapisan film ya secara teoritis kan begitu atau bisa juga kita misalkan ininya kita gunakan udara yang lebih kering ya kalau udaranya lebih kering kan berarti apa humidity-nya kecil Pak humidity-nya kecil atau kalau dibahasakan secara PMP itu apa perbedaan konsentrasinya lebih besar gitu. Beda konsentrasi itu apa namanya? Driving force. Oh, kalau selain kita perbesar laju udaranya, kita juga bisa pergunakan udara yang kandungan airnya itu lebih kecil, ya, sehingga nanti driving force-nya semakin besar. Jadi yang berpindah itu nanti akan semakin besar. Nah, itu konsep-konsep seperti itu kan harus kita pahami ya untuk paham kenapa kok. Kalau kita keringkan misalkan sama kayak kamu ngeringkan baju gitu misalkan ya kalau mataharinya
sedang terik gitu ya, itu kenapa kok lebih cepat ya, kalau dibandingkan dengan pada saat mendung misalkan seperti itu ya. Karena kan pasti suhu udaranya beda, atau misalkan kita keringkan pada daerah yang punya laju angin yang kencang sama daerah yang laju anginnya itu rendah misalkan, itu kan kenapa kok yang daerah dengan laju anginnya itu besar itu kok lebih cepat. Nah itu kan karena mainnya kan cuma di drag equal sama tahanan aja sebenarnya. Itu kira-kira saya kira yang terkait dengan faktor pengeringan ya. Nah, sama seperti sama seperti evaporasi ya. Untuk perpindahan panas, saya kira ada panas sensibel, ada panas laten ya. Pokoknya ingat panas sensibel untuk mengubah suhu, panas laten untuk berubah fase ya. Jadi intinya panas yang diberikan oleh udara pengering ini diserap oleh bahan pangan. Kemudian panas ini nanti akan memberikan panas laten yang dibutuhkan untuk menguapkan air dari permukaan bahan. Ya. Ini saya kira juga ngulang aja dari yang Anda dapatkan di praktikum maupun di mata kuliah UO2 ya. Jadi ada dry bulb, ada wet bulb gitu ya. Termasuk juga bagaimana caranya untuk membaca humidity chart. Saya kira saya tidak akan ajarkan di sini karena di mata kuliah UO2 dan mata kuliah dulu saya ngajarnya di mata kuliah NME1 ya. Itu sudah pernah diajarkan juga bagaimana caranya membaca humidity chart ya. Jadi apa itu wet bulb ya? Apa itu dry bulb? Kemudian apa itu dew point ya? Atau titik embun gitu ya. Nah, biasanya untuk proses pengeringan ini kesimpulan berkaitan dengan yang sebelumnya ya. Jadi kita biasanya sebaiknya menggunakan udara dengan suhu dry bulb yang relatif tinggi ya. Kemudian humidity-nya rendah ya, kandungan airnya rendah, kemudian laju alirnya yang tinggi ya, kaitannya dengan tahanan tadi ya. Nah, ini pada pengeringan ya, itu ada dua periode laju pengeringan. Yang pertama adalah periode laju pengeringan konstan ya. Ini intinya adalah menghilangkan kandungan air, terutama kandungan air bebas ya. Di mana ini biasanya terjadi sampai mencapai kandungan air yang disebut sebagai critical moisture content ya. Kandungan air kritis ya. Kemudian setelah itu baru dilanjutkan dengan periode laju pengeringan menurun ya. Nah, kalau di industri pangan ya, itu kita banyak sekali menemukan produk-produk yang perlu kita keringkan di mana laju pengeringan yang dominan itu adalah laju pengeringan menurun ya. Sehingga secara umum ya, dari studi-studi yang sudah ditulis itu untuk bahan pangan itu biasanya membutuhkan waktu yang relatif lebih lama untuk dikeringkan dengan menggunakan metode pengeringan dengan menggunakan udara pengering. Karena itu tadi, karena dia lebih dominan ke laju pengeringan menurun ya. Jadi intinya pada laju periode pengeringan menurun, ini laju perpindahan air ya, ini dari dalam bahan itu nggak bisa mengimbangi laju penguapan air ke udara. Jadi misalkan bayangkan ini suatu bahan ya, bentuknya kotak gitu ya. Jadi intinya pada laju periode laju pengeringan menurun, difusi bahan atau difusi air dari dalam bahan atau dari center dari bahan ke permukaan bahan itu lajunya lebih kecil daripada laju penguapan air yang ada di permukaan bahan. Jadi artinya air yang tersedia itu tidak bisa
mensuplai kebutuhan untuk penguapan, sehingga di sini kita sebut sebagai laju periode laju pengeringan menurun. Nah, kemudian kalau di perpindahan panas ya pasti ada konduksi, konveksi, radiasi ya, disertai dengan rumus-rumusnya ya. Yang konduksi kita biasanya menggunakan persamaan Fourier. Kalau konveksi kita menggunakan hukum Newton law of cooling ya. Yang radiasi juga ada persamaannya ya. Jadi intinya pada proses pengeringan dengan menggunakan udara pengering itu biasanya ketiga perpindahan panas ini terjadi secara simultan. Nah, ini saya kira mekanismenya tidak akan saya bahas karena sudah Anda bahas secara detail di mata kuliah unit operasi 2 maupun di praktikum ya. Jadi ada gaya kapiler, ada difusi dan sebagainya ya. Ini apa? Intinya adalah pada periode laju pengeringan menurun itu karena sangat ditentukan oleh kemampuan air untuk berdifusi dari dalam bahan ke permukaan untuk mensuplai terjadinya penguapan. Artinya di sini laju difusi atau laju perpindahan massa ini menjadi parameter yang mengontrol ya. Jadi segala sesuatu yang lebih lambat itu nanti menjadi faktor pengontrol kan gitu ya. Sama seperti kalau Anda mengerjakan tugas kelompok ya, misalkan 3 orang gitu ya di praktikum, kemudian bagi tugas ya, yang mengerjakan pendahuluan misalkan si A mengerjakan dasar teori ataupun metode atau eksperimennya itu si B, kemudian yang mengerjakan pembahasan dan sisanya itu adalah si C misalkan gitu ya. Nah, tentunya kecepatan pengumpulan laporan itu sangat ditentukan oleh orang yang paling terakhir menyelesaikan pekerjaannya kan gitu ya. Jadi misalkan si C karena dia kebagian dari bagian pembahasan sampai ke belakang itu kan porsinya cukup banyak sehingga dia menjadi lebih lambat dalam menyelesaikan laporannya sehingga si A sama si B-nya harus nunggu si C ya. Jadi artinya itu yang disebut dengan ngontrol gitu ya. Jadi yang mengontrol pada saat laju periode pengeringan menurun itu adalah perpindahan massa karena laju perpindahan massanya itu dari dalam bahan ke permukaan ini pada periode pengeringan menurun ini lebih lambat gitu ya. Nah, detail rumus saya tidak akan bahas satu per satu. Saya sarankan Anda untuk melihat di halaman 317 dan 318 ya. Nah, saya akan sedikit bahas tentang beberapa peralatan yang kita pergunakan untuk melakukan proses pengeringan ya. Jadi selain menggunakan udara panas ya, contohnya misalkan menggunakan yang ada di lab OTK itu adalah yang tunnel ya, tunnel dryer. Kalau Anda main ke lab OTK belum sempat melakukan praktikum, ini posisinya persis di samping kiri ketika Anda masuk dari bagian depan lab OTK yang ada rolling door-nya, sebelah kiri itu ada alat pengering. Itu namanya alat pengeringnya tipenya tunnel dryer ya. Kemudian ada juga yang conveyor dryer, kemudian fluidized bed dryer, kemudian kiln dryer ya, rotary dryer, spray dryer ya, atau yang konvensional menggunakan sinar matahari ya, yang masih sampai saat ini masih cukup banyak digunakan untuk mengeringkan bahan pangan ya. Itu semua menggunakan media udara pemanas sebagai media pengering ya. Nah, sementara yang kedua ini adalah alat pengering yang menggunakan permukaan yang kita panaskan terlebih dahulu ya. Jadi intinya di sini kalau kita menggunakan media pemanas, ada media pemanasnya adalah permukaan panas yang kita keringkan, maka di sini tentunya
setelah kita panaskan media pemanasnya, ya, bahannya itu kita letakkan atau kita kontakkan dengan media yang sudah kita panaskan tadi. Jadi artinya secara perpindahan panas ini akan terjadi perpindahan panas konduksi, ya, dari bahan yang kita media yang kita panaskan menuju ke bahan yang akan kita keringkan, ya. Jadi ada media pemanas, kemudian bahan pangan yang akan kita keringkan kita letakkan di atas media pemanas sehingga nanti akan terjadi perpindahan panas konduksi. Sehingga di sini konduktivitas termal dari bahan, ya, atau dalam persamaan hukum Fourier untuk yang konduksi itu dinyatakan dalam parameter K, ya, itu sangat menentukan seberapa cepat perpindahan panas atau pengeringannya berlangsung, ya. Jadi semakin besar konduktivitas termal dari bahan yang kita keringkan, maka secara persamaan itu artinya tahanan perpindahan panasnya semakin kecil, ya, sehingga nanti laju perpindahan panasnya akan semakin besar atau waktu pengeringannya akan menjadi semakin semakin cepat, ya. Contoh dari contoh pengeringan dengan menggunakan permukaan panas itu adalah dengan menggunakan vakum dryer, ya, baik itu berupa bentuknya seperti drum, ya. Anda bisa lihat di Velo textbook gambarnya di sana, ya, atau bisa juga menggunakan drum dryer tapi tidak menggunakan sistem vakum, ya. Tapi yang lebih umum biasanya kita gunakan sistemnya vakum, ya. Nah, yang terakhir terkait dengan pengeringan bahan itu kita lihat beberapa parameter yang kira-kira terdampak ketika kita melakukan proses pengeringan, ya, baik itu menggunakan media udara panas ataupun menggunakan menggunakan permukaan yang kita panaskan terlebih dahulu, ya. Nah, sekali lagi karena pengeringan ini juga menggunakan pemanasan, ya, atau panas, ya, tentunya berbeda dengan proses pengawetan bahan pangan yang tidak menggunakan pemanasan, ya. Jadi karena menggunakan panas tentunya secara umum itu akan ada komponen-komponen yang ada kemungkinan ikut hilang bersama-sama dengan air atau dengan uap air, ya, karena biasanya komponen-komponen yang komponen yang menimbulkan aroma atau komponen-komponen flavor yang ada dalam produk pangan atau bahan pangan itu biasanya memiliki titik didih yang tidak terlalu tinggi. Sehingga kalau kita keringkan, ada kemungkinan komponen-komponen yang volatil itu akan ikut menguap bersama-sama dengan air. Nah, selain itu juga karena menggunakan panas tentunya teksturnya akan mengalami perubahan dibandingkan dengan kondisi awal, ya. Terutama untuk bahan-bahan yang berpori, ya, ini tentunya akan mengalami perubahan tekstur, ya, sehingga nanti penampakannya secara fisik itu akan ada kemungkinan akan mengalami sedikit perubahan, khususnya untuk bahan yang berpori. Kemudian warna, ya, kalau kita keringkan dengan menggunakan pemanasan yang berlebih, ini akan mengakibatkan ada kemungkinan dia akan mengalami perubahan warna, ya, menjadi lebih pekat, ya. Nah, yang kandungan nutrisi ini juga sama dengan yang flavor dan aroma. Jadi ada berapa kandungan vitamin, ya, yang ada dalam bahan yang sifatnya itu mudah menguap, yang ini akan memiliki kemungkinan hilang bersama-sama dengan air yang kita keringkan di dalam alat pengering. Jadi saya kira itu sedikit pembahasan, ya, tentang pengeringan dan juga sebelumnya tentang evaporasi sebagai tambahan dari materi yang sudah pernah Anda dapatkan di mata kuliah unit operasi maupun di praktikum unit operasi. Kira-kira ada pertanyaan yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri?
Ini total ada berapa orangnya akhirnya? Ada 13 orang ya. Oke, nampaknya tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri sampai di sini untuk pertemuan pada hari ini. Kita lanjutkan minggu depan, ya. Untuk video, ini tadi saya tidak rekam, ya. Saya punya rekaman yang semester sebelumnya. Ini tadi saya lupa ini, nggak saya rekam. Gak apa-apa ya. Nanti saya coba share yang materi yang semester lalu atau tahun lalu ya. Kok bisa lupa saya? Iya, Pak. Gak apa-apa, Pak. Oke. Tapi intinya... Jadi untuk materi PPT juga di-share ya, Pak ya? Oh, belum ada ya di ULS ya? Di ULS karena belum ada. Oke. Saya share di grup aja gimana? Atau saya... Ya, Pak. Lebih enak mana? Di grup atau di ULS? Di grup itu semua ada ya? Saya lihat ada Bulani sama Pak Toko juga ya? Ada Pak, kalau di grup ini sama dosen-dosen ada kok. Oh, makanya grupnya lebih lebih ini ya, lebih kalem ya. Nah, kemarin saya apa cek dulu grupnya, oh ternyata ada Bulani sama Pak Toko di sini. Oke, nggak apa-apa. Nanti saya posting di ULS. Nanti sekaligus di grup juga saya cek dulu video yang tahun lalu ya. Nanti sekalian nanti saya bagikan PPT sama link videonya di grup aja ya. Oke, Pak. Oke. Thank you. Bagi yang berpuasa. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Nah, ini saya N ya. Terima kasih, Pak. Ya.